myself. My name is Walida Wani. My name is Aisha Ramadian. My name is Rana Khalifri. My name is Kodri Amsa. Okay, check it out. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nantinya saya akan menjelaskan beberapa kalimat yang terdapat tenses. Nah, sebelumnya itu kita akan paparkan dulu dalam bentuk cerita. The ant and the dove, semut dan burung merpati. One day, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell into the water. It means, artinya, suatu hari yang panas, semut sedang mencari air. Setelah berjalan ke sekitar untuk beberapa waktu, dia datang ke mata air. Untuk mencapai musim semi, dia harus memanjat rumput. Sementara membuat jalan ke atas, dia terpleset dan jatuh ke dalam air. Oke, lanjut. Setelah dibacakan cerita tersebut, saya akan membahas tentang kalimat yang terdapat tenses. The explanation of the tenses and the structure of the sentence in paragraph 1. Yang pertama itu terdapat pada kalimat and was searching for some water. Kalimat tersebut adalah termasuk ke dalam past continuous tense, yang dimana past continuous tense ini adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung. Nah, pola kalimatnya yaitu subject plus to be was or were plus verb ing plus object, yang dimana subjectnya adalah aunt, verb ini adalah searching, and objeknya adalah water. Oke, lanjut ke kalimat yang kedua. She come to a spring. She come to a spring ini termasuk ke dalam tenses present tense. Nah, pola kalimatnya yaitu subject plus verb one plus object. Yang dimana subjeknya adalah she, and verb one-nya adalah come, and objeknya adalah spring. And next, masuk ke kalimat yang ketiga. She slipped and fell into the water. Nah, pada kalimat ini termasuk ke dalam bentuk past tense. Nah, past tense, ya, termasuk ke dalam bentuk past tense. Past tense ini adalah kejadian yang sudah terjadi atau terjadi pada masa lampau. Pola kalimatnya yaitu subject plus verb one. Subject plus verb two plus object. Nah, subjectnya adalah she, verb one-nya adalah sleep and fell, and objectnya adalah. Okay, the next paragraph of the short story. She called help, drowned if a dove up a nearby tree had not seen her, saying that the ant was in trouble. The dove quickly plucked off a leaf and dropped it into the water near the struggling ant. Artinya, dia bisa tenggelam jika burung merpati di atas pohon di dekatnya tidak melihatnya. Melihat bahwa semut dalam kesulitan, burung merpati cepat memetik daun dan menjatuhkannya ke dalam air dekat semut berjuang. The explanation of the tense and the structure of the sentence in paragraph 2.
Untuk kalimat yang pertama, she called have drawn it. Modal perfect, subject plus modal perfect. Pola kalimatnya, subject plus modal plus have plus verb 3. Kemudian, subjeknya she, verb 3 drawn it. Untuk kalimat yang kedua, dab up a nearly three had not seen hair. Termasuk ke dalam past perfect tense yang negatif. Pola kalimatnya yaitu subject plus had plus not plus verb 3. Untuk subjeknya yaitu 3. Untuk verb 3-nya seen. Baiklah, sini saya akan melanjutkan menjelaskan the story pada paragraf yang ketiga. The next paragraph of the short story. The ant moves towards the life and climbs up there. Soon its carried held safely to dry ground. Just at the time, a hunter nearby was throwing out his net toward the dove, hoping to trap it. Its meaning, yang artinya, semut bergerak menuju daun dan naik ke sana. Segera dilakukan dengan selamat ke tanah kering. Hanya saja, seorang pemburu di dekatnya membuang jaring ke arah burung merpati, berharap untuk menjebaknya. The explanation of that tenses and the structure of that sentence in paragraph 3. Yaitu terdapat pada kalimat the ant moves toward the life and climb up there. Menggunakan past tense yang polanya subject plus verb 2 plus object or complement. Subjeknya ant, verb 2-nya move, dan objeknya adalah toward the life and climb of there. The next paragraph of the short story. Guessing what he was about to do, the ant quickly beat him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net. The dog was flee away to safety. The translation, menebak-nebak apa yang akan ia lakukan, semut cepat menggigit tumitnya, merasakan sakit, pemburu menjatuhkan gawangnya, merpati pun terbang ke tempat yang aman. The explanation of the tense and the structure of the sentence in paragraph 4. The hunter dropped his net, past tense-nya atau rumusnya, the feathers, subject plus verb 2 plus object or complement. Subjectnya is the hunter, yang artinya sang pemburu. Verb 2-nya is dropped, yang artinya menjatuhkan. And object or complement, his net, yang artinya jaringnya. The dove was flee away to safety. Past tense-nya atau rumusnya, the feathers, subject plus was plus nominal. Nominalnya bisa menggunakan verb, kata kerja, atau adjective, kata sifat. Subjectnya is the dove, yang artinya burung merpati, and nominal is flail, yang artinya terbang. The message of the story. When we help others, we are actually helping ourselves. Believe me, Allah will repay your kindness with something more beautiful. Moral yang dapat kita ambil pada cerita kali ini adalah, ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah,
Allah akan membalas kebaikanmu dengan sesuatu yang lebih indah. Terima kasih. Guys, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.